Bismillahirrahmanirrahim. Syaikhona Khalil Bangkalan adalah ulama terkemuka di masanya. Setiap harinya banyak tamu yang mengunjungi beliau silih berganti dengan hajat dan keperluannya masing-masing. Di suatu malam, saat hujan turun dengan begitu lebatnya, datanglah seorang kakek tua renta dengan berjalan mengesot karena lumpuh dan uzurnya usia. Saat tiba di halaman rumah Syaikhona Khalil, beliau memperhatikan tamunya tersebut lalu berkata kepada para santrinya, "Wahai para santri, siapakah di antara kalian yang bersedia menggendong orang tua tersebut untuk berjumpa denganku?" Kemudian salah seorang santri berkata, "Saya bersedia, wahai Syekh." Lalu santri itu bergegas menggendong orang tua yang menjadi tamunya Syaikhona Khalil untuk menjumpai Syaikhona Khalil tanpa memperhatikan suasana yang saat itu hujan turun dengan begitu lebatnya. Setibanya di depan pintu rumah Syaikhona, beliau menyambut tamunya tersebut lalu beliau memuliakan layaknya tamu yang istimewa. Kemudian setelah selesai bermahtamah, Syaikhona Khalil kembali berkata kepada para santrinya dan menawarkan siapakah di antara mereka yang bersedia menggendong dan mengantarkan tamunya untuk pulang ke kediamannya. Lalu menjawab santri yang sama seperti sebelumnya, "Saya bersedia, wahai Syekh." Kemudian setelah keduanya beranjak pergi, berkatalah Syaikhona Khalil kepada para santrinya, "Saksikanlah oleh kalian semua bahwa ilmu-ilmuku telah dibawa oleh santri itu." Kemudian diketahuilah bahwa tamu yang berkunjung ke kediaman Syaikhona Khalil tersebut adalah Nabiullah Khidir alaihi salam, dan di waktu mendatang santri yang taat akan perintah Syaikhona Khalil tersebut menjadi rois akbar jam'iyah terbesar di Indonesia, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan tentu saja santri tersebut adalah yang masyhur kita kenal dengan panggilan Hadratus Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari.